Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semuanya yang kembali lagi menonton Gus Kecil. Yang kembali lagi menonton channel Gus Kecil ya. Oke. Ini sekarang kita mau sesi foto bersama sebelum melepaskan diri ke kota masing-masing dan melanjutkan aktivitasnya kembali di habitatnya masing-masing. Nih. Nah, ini sebenarnya bagus nih kalau buat nge-vlog ini. Wah. Oke. Kita akan sesi foto bersama. Abis ini kita sayonara di Malioboro. Tapi sebelumnya kita akan ya cari makan dulu lah sama cari oleh-oleh Bapia ya. Ikutin terus sampai abis ini kita langsung OTW Jakarta. Siapa? Ya, selamat tinggal. Dadah. Kita lanjut cari bak-bak pia. Cirebon, Mas. Cirebon. Oh, Jakarta nggih. Cirebon pundi nggih? Ah, kita lanjut cari bak pia. Kae sopo kae? Kira. Tak perlu banyak kata-kata kalau untuk soal cinta, karena cinta itu soal perasaan, bukan kata-kata. Oke? Kata-kata, Om. Hujan masih air dan aku masih mencintai dia. Sik. Janco. Kata-kata, Om. Kata-kata. Asukon. Semoga yang di depan cepat menikah. Amin. Ayo mulai. Wak, lapar beli, Wak. Oh, sangat. Aduh, jam 1 siang baru mau nyari sarapan. Aduh, ketutupan tangan, goblok. Jam 1 siang kita baru nyari sarapan. Tadi habis beli bakpia di Bakpia Patok 25 pusat pembuatan. Sebenarnya habis dari situ kan mau ke Malioboro, cuman aduh lapar banget dari pagi, lupa belum makan. Gak ada yang ngingetin, parah banget dah. Ya Allah, ya Allah. Nasib. Cari makan dulu. Makan apa, Mbah? Nasi Padang. Iya, nasi Padang. Itu nasi Padang yang nasinya ambil sendiri, makannya didulang. Iya, cari info nasi Padang yang porsinya banyak, rasanya enak, makannya disuapin, dibayar, orangnya pekewo. Kalau ada, silakan komentar. Sherlock, tak sambangi. Yes. Pokoknya nyari nasi Padang dulu. Abis ini baru kita ke Malioboro. Sekalian sayonara pulang. Kembali ke kota masing-masing. Meskipun di Malioboro juga masih panas soalnya. Jakarta, Tangerang, Sidoarjo, Jogjanya sendiri, tuan rumah, Cirebon. Masih konten nih, Bang? Iya. Yes, pokoknya ikutin terus. Mam dulu, mam dulu. Kepala gue sakit bener. Belum makan. Kenapa nih? Aduh, Wah, mantap. Hey, Mas, makan, Mas. Aku teh anget. Iya. Teh anget. Boh sambel. Udah lah pokoknya mau pilih-pilih lu lah. Dah. Mana, makan, Mbah. Nyerang, weteng. Ewa, siap, Wak. Masuk konten nih. Masuk konten. Bukan, bukan. Bang, masuk konten, Bang. Nyerang, weteng. Ayam bakar. Pakai apa, Ji? Rendang. Rendang. Rendang, wah, siap. Daun singkong.
Yang lainnya jauh-jauh dah, gak usah nanyain. Dah keburu sakit lagi pala gue udah. Aduh, ya makan lu. Nyerang lambungnya udah, palanya udah sehat, udah gak sakit. Cacingnya udah gak orasi lagi. Pala gue udah gak sakit, abis dimakanin ayam bakar langsung hilang. Kuncul. Sekarang lanjut. Jangan lupa subscribe. Mau lanjut kemana? Lanjut kemana kita? Wah, lanjut. Jalan-jalan. Malboro ya? Malbor. Mana Mbah? Malboro dong. Oke. Lanjut Malboro. Apa Ben? Habis dari Malboro kita lanjut arah barat, finish Jakarta. Keselin coba. Itu yang ini. Harus bawa anjing bro. Oleng itu mending oleng itu. PA. Awas di soundtrack orang di jalan lo. Tadi lu belum ada yang ngawitin. Ini tadi Pak Jero nih sebelah nih, ini. Eh, Ya, kita sudah sampai kawasan Malioboro. Terakhir kalau enggak salah enggak boleh lewat yang di sini ya. Sebelah kiri enggak boleh ya. Tapi sekarang ini boleh ini. Tuh. Kita masuk Malioboro. Cari tempat parkir. Di mana, Mbah? Ngikutin mobil depan aja. Oke. Manut tes pokoknya. Di sini sepertinya los, tidak ada apa-apalah. Aman pokoknya mah. Udah tinggal kita jalan-jalan di sini sekalian sayonara. Ya, kita udah nyampe tapi belum Malioboronya. Ini di belakang Malioboronya. Ya, bos. Wis tak undang bos pokoknya wis. Nah, iki, bos. Oh, iki. Kita dari mana? Madinah, alhamdulillah. Madinah. Di mana kita ini? Ini apa, Mas? Eh, Pak, masuk TV. Masuk TV. Mas udah HP terus. Ya selaku ndung kanca. Wes, kita di Madinah. Madinah. Oh, Lebanon. Apa? Eh, mlaku-mlaku. Ini arah Malioboronya di sana. Eh, wong pedot kabeh iki. Jangan lupa bawa kebahagiaan. Selesai kita dari Madinah mau belanja ini. Belanja apa? Kurma di dekat-dekat Mekah. Dekat Mekah. Naik apa ke Mekahnya? Naik onta. Ontane C3 Simang. Di onta ya. Eh, namburi. Buri. Sing gondrong. Yes. Sebelum hujan ini berhubung sudah mendung, jadi kita ya cepat-cepat lah cari-cari yang barang-barang yang mau beli oleh-oleh, yang mau jalan-jalan keliling-keliling. Oh, pasukan gondrong. Mantap. Ya. Kita Malioboro jalan. Ya. Malioboro. Para wong-wong pedot.
pedot apa mas? Mati. Oleh-oleh dari Jogja dapat kata-kata baru apa mas? Asuk kon. Ya, lanjut jalan-jalannya, naburonya, ya, oke. Beh, Topandi mana Topandi? Malioboro, kalau Malboro rokok. Malboro rokok ya. Malboro. Jangan dikorek. Malboro. Mana? Tahu. Jadi yang punya Jogja gimana ini? Apanya? Jadi kita lanjut kemana? Saya emang ikut aja nih anak-anak pada mau kemana. Oke. Okay. Kalau ya. Ke Perang Malioboro ada di sebelah sana. Ya. Yang paling utara. Mau ke 0 km di sebelah sana, sebelah selatan. Siap. Ya, yang duduk mah duduk, main HP mah main HP. Tuh, yang sendiri mah sendiri, yang berdua mah berdua, yang berdua juga ya berdua. Saya mah apa tuh? Pin. Ya, lulah. Tas dulu. Hey, utang orang dibayar loh. Hah? Utang orang dibayar. Piro? Sing wingi piro apa nih? 10.000 gitu. Lali aku pak. Eto-eto lali wes. Ilmu tidak boleh dilupakan. Yang boleh dilupakan adalah utang. Kata guru gue gitu dulu pas SMA. SMA yang mau beli oleh-oleh, beli oleh-oleh. Yang mau belanja-belanja, pokoknya katanya kumpul lagi di sini jam 3:30 antara jam 3:30 sampai jam 4 buat sayonara pulang kembali ke kota masing-masing. Wah, ini yang dirindukan. Waduh, Malioboro, Malioboro. Padahal tahun kemarin udah lebih dari 5 kali ke sini. Kita sampai stasiun. Ah, ini orang pacaran ngalingin aja sih ya. Minggir. Stasiun Jogja. Jogja Karta. Ah, kenapa pin? Ah, lo malah. Lah, ah. Wong loroan bae ka ngalingi bae ka. Kerek go. Kita mau ngopi jos, nyamperin yang lainnya lagi pada di situ. Tadi setelah kita habis. Hah? Oh iya tuh di sana. Setelah habis apa? Idih belanja. Beli ini ngap. Beli apa ngap? Belanjaan ngap. Iya ngap. Iya. Habis berapa ngap? Ngap ceng, ngap ceng, ngap ceng, ngap. Ngap-ngapan duitnya. Dompetnya ngap-ngapan. Tuh, udah pada kelihatan tuh di sana tuh. OTW, geng. Para geng-gengku. Halo, geng. Ya Allah, ya Allah. Udah pada habis ini mah kayaknya mah gua baru dateng. Set. Kata-kata, Sam. Kata-kata. Kata-kata lah, lu lah kata-kata. Gak perlu kata-kata, yang perlu dibuktikan ada bukti nyata. Tak perlu. Tak perlu banyak kata-kata, yang penting bukti nyatanya nih yang selalu ada di sisinya nih tuh. Gila ini baru Alodi nih. Wes pokoknya tak undang bos wes, tolong sasi bos. Bayari kopi bos, pokoknya engko tak undang bos wes. Tolong sasi bos, sasi ini biro. Hah? Yo, piro bos, kontrake bos. Pokoknya tak undang bos ya. Yo, angkringan Agung bukan. Iya, Cok. Oh, Agung mau ngono lho. Tak kirimi video nih mau iku. Yes. Kita mau jajan. Kopi jos emang ada esnya, Bu. Ada yang pakai es. Es bisa panas. Panas aja deh. Ya. Siap. Es teh manis. Angkringan kopi jos. Oh, pakai. Angkringan kopi jos Pak Hendrik. Ya, panas. Oke. Kita akan awur bareng yang lain-lainnya, awur. Awur, awur, awur. Ini dia kopi josnya. Pakai susu. Heh, maksudnya lo. Kopi jusnya pakai susu, oke? Okay. Halo. Lanjut. Your look my ass. Hai. Hah? Gua lagi di kereta. Your look. Gua lagi di kereta. Goblok. Lagi jalan balik nih. Ya, Pak. Lu pakai es, Pak? Pakai. Your ice. Your ice.
matamu. Apa? Ya Allah, melas men. Ada bos. Kalau ngomong juga enggak jelas. Apa ya bos? Haji, oh iya. Bos. Bos. Bos pin. Wes tak undang bos bendino wes bayari kopiku yo. Beli kereta. Jadi yang mana? Wes. Wes lanjut sih ah. Jadi ganggu, jadi ganggu. Satu, dua. Gagal bos. Bos gagal bos. Oke, jadi gimana bos? Ya, alhamdulillah lah. Saya menjalani bisnis saram ini lumayan lama. Heeh. Pokoknya sip hari ini. Targetnya udah tercapai, bos. Selama ini targetnya selama corona ya menurun lah. Ya lu udahan. Laku masih ini. Oh, sip. Iya. Apa sih ditakon, Mas? Target hari ini banyak tadi. Budget, oh ya. Target hari ini banyak, cuman eksekusi berhasil enggak? Ada yang berhasil enggak? Nah, itu sing leru. Eksekusinya raine, Mas. Apa? Targetnya dong banyak. Ada asunya. Ini yang di mana? Jogja, Su. Takon mulu. Kayak itu kirim. Halo Kang Copet. Siap. Iya. Ya. Ya. Bang Gondrong. Ya. Semuanya. Terima kasih buat tahun ini. Sama-sama, sampai ketemu di tahun depan. Iya. Tahun depan di mana, Om? Tahun Bali. Depan di mana? Bromo katanya, Bali. Bromo. Bromo. Oke. Okay. Insyaallah Bromo. Katanya. Siap. Ayo nah. Dadah. Dadah Mbak, terima kasih, Mbak. Terima kasih, Gus. Ya. Dah Mbak Monik. Sampai bertemu di Sidoarjo kalau ketemu ya. Pin. Berpisah dulu Pin, terima kasih buat tahun ini kalian semua luar biasa. Aku lah. Eh? Oh iya Kang Copet. Kang Jogja aku terakhir cuk. Eh? Kang Jogja dapat tahu. Terima kasih buat semuanya. Lo Jalu, sampai berjumpa lagi. Sopirnya ini. Menungguin satu jam. Menungguin satu jam. Dari Jakarta kan nurun Cipang dulu ya. Ah. Terus ke Aroma. Bose, terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk tahun ini. Siap, dan tahun besok pasti ikut lagi. Alhamdulillah kalau begitu. Penting kan lebih. Iya. Nambah seduluran. Betul. Nambah wawasan. Betul. Dan nambah pengalaman. Iya. Iya. Mbak, terima kasih Mbak ikut Mbak. Semoga tahun depan ikut lagi lah pokoknya lah. Amin. Semuanya ikut. Sayonara dulu, kita acara ini sudah selesai dan sukses. Sangat sukses. Pulang aku, Mak. Mak aku mulai. Masuk TV. Apa itu? Lampi, Gopojo. Ya, siap. Hati-hati ya semua. See you next time. Ketemu lagi. Pokoknya yang arah timur, arah barat hati-hati. Oh iya. Udah enggak apa-apa. Ya udah. Oke. Lo Solo, Jogja. Jogja. Wah, acara tahun ini sukses dan sangat pecah sekali. Oke, sekarang saya di balik kemudi. Sekarang mau arah ke Jakarta dari Jogja. Sudah berpisah tadi, sudah sayonara, sudah berpamitan. Semoga ya selamat semuanya lah dan bisa kembali bertemu di acara berikutnya. Ya mungkin part untuk di Jogja ini sudah selesai. Kali ini saya mau jalan ke Jakarta, tapi saya yang bawa. Mungkin untuk vlog nggak semaksimal ya, nggak mungkin bisa maksimal karena saya sibuk bawa mobil gitu kan. Kalau di truk kan bisa ditempel di belakang lah, ini tempel di mana? Tempel di sini ya nggak enak ya, aneh malah terjadinya. Nah buat teman-teman, buat next trip kalau mau ikut ikut aja nggak apa-apa. Mau ikut kemana? Tahun depan sih katanya mau ke ini Bromo. Nah ikut aja nggak apa-apa.
Jadi ya boleh. Kita terbuka harus di Jogja cukup sampai di sini. Sampai jumpa di apa kampret? Lu jalan duluan. Ya udah bentar ya. Enggak. Paham enggak? Iya paham pakai peta bentar. Goblok sama aja. Udah pakai peta. Gue tahu. Gue tahu. Hah? Juga mau turunin di Ambarawa? Ya kita tunggu di Bawen, pom bensin. Oh, pom bensin. Pom bensin Bawen. Ya jadi begitu untuk part Jogja, mungkin tunggu episode berikutnya ketika sudah di Jakarta atau ketika nanti perjalanan kalau bisa nge-vlog saya nge-vlog deh. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.